Idealnya motor custom harus lebih nyaman dari motor pabrikan. Motor custom menjadi salah satu pilihan bagi pecinta kendaraan roda 2. Motor custom sendiri memiliki perbedaan dengan motor keluaran pabrikan. Di Indonesia sendiri ada banyak bengkel custom yang menawarkan jasa pembuatan motor custom dengan harga yang berbeda-beda. Bengkel custom motor yang benar, yang punya pengalaman, punya banyak jam terbang. Harusnya bangun motor custom itu justru harus membuat motor lebih enak dari motor pabrikan. Motor custom itu dibuat dengan mengikuti tinggi badan dan kebiasaan pemiliknya, kata Ateng. Menurut Ateng, kalau motor pabrikan itu mempunyai rancangan yang sama rata, maka dari itu semua ukuran dan juga spesifikasinya mengikuti standar umum. Sementara itu, motor custom dibuat khusus mengikuti kebutuhan pemilik. Maka dari itu seharusnya motor custom harus lebih nyaman digunakan dari motor hasil pabrikan atau bawaan aslinya. Namun banyak orang kurang paham. Misalnya menggunakan motor custom punya teman atau orang lain pasti tidak akan nyaman. Itu karena memang kendaraan itu tidak dirancang untuk kebutuhan banyak orang, namun hanya untuk pemiliknya saja. Jadi kalau motor custom dan pabrikan itu memang beda. Namun banyak bengkel yang belum paham dan asal bikin dengan dalih beauty is fine. Padahal kan gak selalu harus begitu karena tergantung untuk peruntukannya, kata Ateng. Ikuti terus video-video kami. Dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.